pasukan Satgas Kompizeni TNI Konga 37J Minuska, Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Yanuar Adil, didampingi Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Daerah 2 Sriwijaya, Nyonya Mila Yanuar Adil, menyempatkan diri mengunjungi kediaman personel yang mengalami sakit dan juga memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit dan juga Persib Yonjipur 2 Samara Prawira. Selaku Pangdam 2 Sriwijaya, saya mengucapkan selamat kepada prajurit yang terpilih dalam Satgas Kizi TNI Konga ke-37J Minuska tahun 2023. Semoga selama melaksanakan tugas di wilayah Afrika Tengah senantiasa mendapatkan kekuatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, selalu menjaga kesehatan, karena ini menjadi fokus kita bersama selama melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian dunia. Sehingga setelah kembali dari misi satu tahun lamanya, kita semua dapat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Operasi ini merupakan kebanggaan semua prajurit, apalagi tugas membawa nama negara di luar negeri, di bawah PBB. Tidak semua tentara, khususnya angkatan darat, tentaranya itu berangkat ke luar negeri. Ini kebanggaan. Kebanggaan dan merupakan sekaligus kehormatan. Pesan saya, jadilah prajurit Yonjipur 2 SG yang selalu dapat dibanggakan oleh Kodam 2 Sriwijaya.